Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Ero Kusnara dalam media pembelajaran dan juga hiburan. Pada video kali ini kita akan belajar penarikan akar pangkat 3 yang cepat secepat kilat. Tapi ingat, ada angka istimewa yang harus kalian ingat, yaitu angka 1, 4, 6, dan juga angka 9. Siapkan juga urutan pangkat 3 mulai dari 1 pangkat 3 sampai 9 pangkat 3 supaya lebih memudahkan kalian. Seperti apa? Mari kita simak saja bersama-sama. Nomor 1, akar pangkat 3 dari 1728. Langkah yang pertama, kita harus membaginya menjadi dua, yaitu dipisahkan di antara tanda titik ribuan. Lihat angka yang terakhir, ini adalah angka 8. Di sini ada tidak angka istimewa 8? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti kita jumlahkan supaya menjadi 10, itu 8 ditambah berapa? Ya jelas, supaya menjadi 10, 8 ditambah 2. Maka akhirnya adalah angka 2. Yang selanjutnya, angka depan yang ini, yang ribuan, kita lihat di sini. Mana yang paling mendekati? Yaitu jelas 1 pangkat 3. Sehingga di sini hasilnya adalah 12. Bagaimana? Mudah sekali, bukan? Kita pisahkan lagi soal yang kedua ini menjadi dua. Nah, lihat ujungnya ini angka berapa? Angka 4. Angka istimewanya ada 4. Yaitu ada ini 4. Nah, berarti ujungnya pasti angka 4. 13, lihat di sini mana yang lebih mendekati ke 13, yaitu 8, sehingga depannya adalah angka 2. Bagaimana? Mudah sekali, bukan? Kita simak contoh yang selanjutnya. Akar pangkat 3 dari 46.656, kita pisahkan dulu di angka ribuannya. Kita lihat di sini ujungnya angka 6 ada, berarti pasti ujungnya berangka 6 akhirnya. 46 di sini mana yang mendekati? Yaitu 27, sehingga depannya ini adalah 36. Bagaimana? Mudah sekali, bukan? Kemudian contoh yang selanjutnya adalah akar pangkat 3 dari 79.507. Sama, kita pisahkan juga di sini. Lihat ujungnya angka 7 ada tidak di angka istimewa? Tidak ada. 7 supaya menjadi 10 ditambah berapa? Ditambah 3. 79 di sini yang mendekati kemana? Ya ini 64. Sehingga pasti depannya 4. Jadi hasilnya adalah 43. Bagaimana? Mudah sekali, bukan? Kita simak contoh yang selanjutnya. Akar dari 262.144, maka sama, kita pisahkan di angka ribuannya dekat titik. Lihat ujungnya angka berapa? Angka 4. Ada angka 4 di istimewa? Ada, berarti pasti ujungnya angka 4. Kemudian yang ini 262 yang mendekati yang mana? Yaitu yang ini.
berarti pasti di sinilah angkanya, 64. Bagaimana? Mudah sekali, bukan? Kemudian contoh yang terakhir, akar pangkat 3 dari 636.056. Sama caranya, kita pisahkan dulu di angka ribuannya. Perhatikan 6 di sini ada, berarti pasti di sini. Kita lihat 636 mana yang mendekati, yaitu di sini 512. Berarti di sininya adalah 8. Bagaimana? Mudah sekali, bukan? Demikianlah video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaatnya untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.